Kabar duka datang dari lingkungan pemerintah Kabupaten Lanijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Penjabat Bupati Lanijaya yang juga Asisten Sekda Papua Bidang Pemerintahan Doren Wakerkuah SHMH telah meninggal dunia di RSUD Tiom, Kabupaten Lanijaya pada hari ini Senin, tanggal 6 November 2023. Saat ini jenazah masih disemayamkan di RSUD Tiom sambil menunggu kesepakatan keluarga, di mana nantinya jenazah disemayamkan dan akan selanjutnya dikuburkan. Kapolres Lanijaya AKBP Umar Nasa Tekai juga membenarkan berita duka terkait PJ Bupati Lanijaya tersebut. Doren Wakerkuah dikabarkan menghembus nafas terakhirnya di RSUD Tiom, Kabupaten Lanijaya, Papua. Betul beliau meninggal di Rumah Sakit Tiom sekira pukul 16.45 WIT, ucap Kapolres saat dikonfirmasi media. Almarhum sendiri dikenal sebagai sosok yang telah lama berkiprah di lingkungan Pemda Provinsi Papua dan selain sebagai asisten satu Sekda Provinsi Papua. Beliau juga pernah menjadi PJ Bupati Kerom, PJ Bupati Jayawijaya, dan terakhir menjadi PJ Bupati Lanijaya.